Selamat datang dalam acara peringatan Hari Ikan Nasional dan pemilihan Duta Gemar Ikan Jawa Timur 2017. Peringatan Hari Ikan Nasional Provinsi Jawa Timur kali ini dimeriahkan dengan lomba pemilihan Duta Gemar Ikan Jawa Timur 2017. Melalui Duta Gemar Ikan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat makan ikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik untuk meningkatkan derajat kesehatan maupun kecerdasan. 1000 hari kehidupan pertama itu sangat penting sekali. Anak-anak yang suka makan ikan itu lebih aktif, lebih cerdas, ukuran lebih tinggi, lebih berat, lebih jarang sakit. Lomba pemilihan Duta Gemar Ikan Jawa Timur tahun 2017 yang diikuti oleh putra-putri terbaik yang berasal dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Kami persembahkan 10 pasang finalis Duta Gemar Ikan Jawa Timur 2017. Tiga pasang finalis, juara satu jatuh kepada nomor 13 dan 12. Selamat Wijan Argo Yuda Prada dari Surabaya dan Esa Reski dari Pamekasan. Untuk program ke depan, kami berdua siap menjalankan program kerja bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan ini akan mendapat positif dan juga tanggapan yang positif untuk kita sekalian kepada generasi muda untuk terus meningkatkan gizi dan juga meningkatkan gemar akan ikan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.